saya lihat peluang itu memang wujud, tapi masa yang sama kita berhadapan dengan beberapa keadaan di mana akan ada usaha untuk cuba derail ataupun cuba menggagalkan pengembalian mandat rakyat ke tempat yang sepatutnya. Tapi kita ikhtiar, kita rancang, mereka rancang, dan saya percaya kalau takdir dan kita ada rezeki, maka kita akan kembali dalam masa yang terdekat. Itu bukan satu perkara yang mustahil. Yang penting sebenarnya, yang saya dah tegaskan kepada rakan-rakan ahli-ahli parlimen yang lain, apapun keadaannya, kita perlu sedar bahawa pada waktu ini kita telah sampai ke lebih kurang tempoh 2 tahun. Bermaksud mandat kita tinggal lagi 2.5 ataupun 3 tahun maksimum. Ya, bermaksud kurang 3 tahun dari sekarang, nak tak nak kita akan berhadapan dengan PRU ke-15. Pada waktu itu, adakah kita masih berada dalam kegawatan ekonomi? Adakah kita telah pulih? Adakah kita memandangkan PRU ke-15 ni mungkin boleh berlaku 3 tahun dari sekarang, tak mungkin berlaku 3 minggu dari sekarang. Ya, okay. Tapi ada yang kita dengar pihak UMNO khususnya yang beria-ia nakkan parlimen dibubarkan sekarang, pas tak sangat. Ya, tapi UMNO ni memang beria-ia, dan apapun, saya rasa kita perlu bersiap sedia untuk keadaan itu. Dan saya percaya sekiranya ahli-ahli parlimen khusus dari kalangan Pakatan Harapan terus berpegang pada prinsip dan meneruskan agenda reformasi, melaksanakan apa yang telah dijanjikan khusus kepada warga di kawasan masing-masing, maka untuk kita sendiri, ahli-ahli parlimen ini, untuk meneruskan perkhidmatan, insya-Allah saya percaya tak suka, ya. Tapi bagi mereka yang telah belot, yang telah mengkhianat, contohnya di Parlimen Ampang, Parlimen Gombak, Parlimen Indra Mahkota, Parlimen Madatul Razak, ya, dan banyak lagi, saya percaya terutama di kawasan Lembah Kelang, maka warga di Lembah Kelang, di Kuala Lumpur khususnya dan kawasan persekitaran, kita tak mudah lupa dan kita tak mudah memaafkan mereka yang telah membelot dan mengkhianat. Ya, maka kita lihat apa yang berlaku nanti. Apapun, saya percaya kita perlu bersedia untuk sebarang kemungkinan, sama ada Perikatan kekal ataupun Pakatan Harapan kembali, ataupun parlimen dibubarkan, sama ada parlimen dibubarkan awal ataupun sehingga tempoh matang. Ini adalah semua senario yang mana kita perlu hadapi dengan tenang, dengan satu kepercayaan bahawa yang telah kita usahakan selama ini perlu diteruskan, ya, iaitu agenda reformasi untuk membaik pulih, untuk menyelamatkan negara, untuk menghapuskan korupsi, ya, untuk memperbaiki kebobrokan yang telah meranapkan ekonomi negara selama ini, yang merosakkan JLC seperti tabung haji, institusi seperti tabung haji, Felda dan sebagainya, untuk menyelamatkan, ya, dan itu bagi saya perlu kita teruskan. Masih sama, harapan saya untuk anak-anak muda, kita tak tahu lagi pada waktu ini sama ada mereka yang berumur 18 tahun akan boleh mengundi ataupun tidak, kerana kita kena sedar jumlah anak muda yang pasti berhadapan dengan kegagalan mencari kerja. Mereka menganggur, mereka kehilangan kerja atas prinsip last in first out, ya. Untuk banyak HR ni dia akan tengok macam tu, last in first out. Mereka yang berumur 35 tahun ke bawah ni, kebarangkalian mereka dibuang kerja itu lebih tinggi, ya. Dan mereka mungkin, ya, sesiapa yang menjadi kerajaan akan berhadapan dengan satu kemarahan rakyat sekiranya yang diusahakan pada waktu ini tidak membuahkan hasil yang mereka ingini. Yang anak-anak muda yang belasan tahun sekarang, yang mungkin 17 tahun, 18 tahun, bila tiba waktunya nanti, jika mereka boleh mengundi ataupun
sudah sampai 21 tahun dan pada waktu itu mengundi, ya, maka kita ingat kalau dulu di beberapa negara Arab contohnya, ya, kemarahan anak muda itu telah membawa satu kebangkitan. Saya tak pasti sama ada akan berlaku di Malaysia, tapi golongan anak muda ini merupakan satu jumlah yang besar dan perlu disantuni dan masalah mereka difahami dan diselesaikan. Jadi itulah bagi saya prinsip yang perlu kita pegang sebagai ahli parlimen dan di kalangan pimpinan. Dan saya lihat apa juga yang berlaku, ya, Allah juga yang menentukan.